diri sebagai Mamat. Tapi kan lu udah tahu kalau gue ini Siti. Karena itu gue merasa bersalah. Bersalah apaan sih? Gue malah ikut masuk dalam sandiwara lu, Mat. Berarti lu benar-benar gak peduli sama gue? Gue peduli kok sama lu, tapi sebagai Siti, bukan Mamat. Gue terima tantangan lo. Martin, boleh juga dia break dance. Gua ada saingan baru nih jadinya. Bapak udah gak bisa toleransi lagi sama kau. Segala hukuman itu gak mempan sama kau. Sekarang terserah sama kau. Mau jadi apa dan mau apa. Tapi Pak. Diam. Pak, bolanya jangan dibawa Pak. Itu hadiah ulang tahun dari Po Mariam. Bola ini akan Bapak hancurkan. Bikin buat Bapak marah terus ya. Aku gak mau jadi anak durhaka. Jangan pesimis gitu dong. Gak ada yang salah kok dari semua ini. Menurut aku cita-cita kamu tuh baik banget. Cuma Bapak kamunya aja yang belum ngerti. Ma, kenapa sih Mbak? Mbak gak mau cerita sama Madun. Kenapa Bapak gak suka Madun main bola? Jadi gini Dun ceritanya. Jangan kau ceritakan apa yang aku rasakan. Biar anakku tahu. Bahwasannya orang tua itu marah. Pasti ada alasan. Asal kau tahu ya. Selagi kau kecil, Bapak ingin memberikan yang terbaik buat anaknya. Dan belum tentu ketika Bapak tua nanti. Kau akan memberikan yang terbaik buat Bapak.
Karena orang yang tak punya agama, dia tidak akan pernah merasakan perhatian, apalagi sayang sama bapak. Apa mungkin aku berhenti main bola aja supaya bapak senang? Dun, kamu kok bisa mikir kayak gitu sih? Tim kamu tuh butuh kamu. Dan kamu tahu kan, bentar lagi tuh kita bakal ngadepin pertandingan. Tapi, Ja. Udah, Dun. Kamu gak boleh putus asa kayak gini. Allah tuh gak suka sama orang yang gampang putus asa. Justru kamu tuh harus buktiin kalau cita-cita kamu tuh bakal terwujud. Aku yakin bapak kamu pasti bakal bangkit. Cantik. Abang bule, ada sesuatu nih buat kalian berdua. Hayo. Nih. Baca ya. Hai Nona cantik, aku suka padamu pada pandangan yang pertama. Namaku Bule, tinggal di pinggir jalan Tanah Abang 3. Nomor HP sih belum punya, tapi kapanpun kalau tertarik sama aku datang aja ya. Love you, Bule. Sama sih isinya. Kok dirobek sih? Yalah, masa lu mau nembak dua cewek? Enak aja. Kan Bang Bule gak tahu siapa yang menerima. Tapi gak masalah, Bang Bule masih punya. Nih. Aris mau ngomong sesuatu nih, Be. Lu mau ngomong apa sih? Ngomong aja udah. Aris lagi demen sama cewek, Be. Siapa? Anak kampungan ini juga, Be. Tangga kita. Bagus dah. Daripada lu main bola terus, mendingan lu cari calon bini, son. Lama-lama lu pacaran sama bola sama tiangin, nanti. Babe. Jadi gini, Be. Aris mau ngundang Ajija sama keluarganya, makan malam, dinner gitu, Be. Wah, tapi bukan saingan gue. Kalau anaknya deket sama Aris, pasti dia mau mengurung diri. Saingan gue jadi yang satu dah. Boleh. Ajak kemari, lagi pula. Dia naik baik-baik. Lu gak apa-apa kalau sama dia? Yaudah, kalau gitu, Aris, pamit lu, Be. Mau ngundang gitu, assalamualaikum. Salam. Tunggu, Maria. Kau akan jadi milik. We'll be right back.
Kayaknya gue harus ngelakuin sesuatu. Kali yang tim gue. Iya, Tin. Gue juga lihat kok. Tim lu semakin hari semakin hebat. Selamat ya. Dedeh, Dun, ya. Mending lu bubarin aja tim lu. Ya? Banget, Riz. Sampai ngundang kita makan. Iya, Riz. Ada acara apaan sih, Riz? Kagak ada acara apa-apaan, Wan Habib. Uh-huh. Cuma mau ngajak makan malam aja. Namanya juga orang baik. Oh, iya. Baik, baik. Tapi bener ya, gak ada tujuan ya? Bener, Wan Habib. Kagak ada. Bi, nih. Aziza pergi dulu ya. Mau kemana? Sama siapa? Mau belajar sama temen kok. Iya, siapa? Siapa? Temennya siapa? Sama si Madun. Oh nggak ada, ya belajar bisa tempo banyak waktu. Diundang sama babenya si Aris belum tentu setahun sekali, ya makan malam sama Pak Lurah nggak ada, masuk nggak ada. Aris ya? Iya Wan, Ajijah, kamu diundang kok sama babe aku udah izin boleh. Oh gitu ya Aris. Ya udah kalau gitu lihat ntar aja ya. Nih, Jiza pergi dulu ya. Bi. Tengir, nah sekarang nggak pakai aturan, ada tamu di rumah dibagi. Nanti nape di mau main sama Madun? Assalamualaikum Zah. Waalaikumsalam. Kamu ngapain duduk sendirian di sini? Enggak. Gak apa-apa. Lagi mikirin pertandingan yang waktu itu kita kalah ya? Enggak, aku gak lagi mikirin itu. Terus apa? Abi sama Umi diajak makan malam sama Aris. Tapi aku gak mau ikut ah. Kamu gak boleh gitu Zah. Niat baik itu harus diterima dengan baik. Ya iya sih. Tapi Aris tuh maksa aku, dan aku tuh gak suka dipaksa. Ya kalau kamu gak mau, mestinya ngomong dong. Aku mau deh, tapi asal kamu ikut sama aku, gimana? Itu gak mungkin lah. Ya udah kalau gak mungkin, aku mending di sini aja.
ikut-ikut harus maju. Ya silakan dimakan, makan makanannya. Kesopan. Jangan dianggurin doang, makan aja. Udah boleh. Kayak kagak pernah makan aja di rumah sendiri. Pak Lurah mau diambilin? Enggak, makasih. Buat uang Habib aja. Ya, makan dah, habisin dah. Masya Allah. Ini pemimpin yang begini nih, yang butuh ini, Mi, ya. Riz. Ajijahnya mana? Ajijahnya kagak mau ikut, Riz. Enggak bisa. Tapi enggak apa-apa. Insya Allah diundang lagi ya. Enggak apa-apa, Riz, ya. Pasti gara-gara si Mandur nih. Gue kangen sama bola gue, Zah. Sabar ya, Dun. Aku yakin. Pasti bola kamu bakal balik lagi kok. Siti! Bule. Kebetulan nih, kita ketemu di sini. Bang Bule mau ngasih ini nih. Apaan nih, Le? Udah, baca aja. Le, lu nembak gua. Ya, udah jelas kan isi suratnya gimana? Lu kan tahu gua sukanya sama siapa. Mama Adun, Le. Ya kan, kita enggak tahu masa depan gimana. Siapa tahu pikiran lu berubah. Gagal dah. Salam. Aja, dari mana keluyuran? Maafin Azizah, Bi. Azizah. Maaf. Jangan bikin malu Abi. Kenapa ente gak nongol di rumahnya Pak Lurah? Azizah tuh gak suka sama Aris. Azizah, biar paham, biar ngerti masalah, ya. Kalau Azizah deket sama si Aris, berarti deket sama keluarganya Pak Lurah. Bagus kan? Udah, Bi. Orang anak kagak demen kok dipaksa. Oh, Umi bukan belain aneh, malah belain dia. Bi, Abi emang laki Umi. Tapi dia kan anak kita, Bi. Kan lagi diajarin akhlak, biar ngerti, hargain orang tua. Thank you.
jangan takut, gue berani. Hati-hati, Le. Teman-teman, kita latihan di bawah aja. Si bule nggak bisa naik di atas, Tong. Udah, turun, Le. Joki, lu di mana Joki? Le, udah gini-gini juga kali, Le. Ah, elah. Sorry, Cok. Bangun, Cok. Sekarang, lu mau gua ngapain di sini? Gua mau besok pagi lu ikut latihan sama Tim Iman. Cuma itu? Iya, gampang kan? Tapi gua mau lu pakai sepatu ini. Apa bedanya sepatu ini sama sepatu biasa? Sepatu ini udah gua isi besi. Gua mau lu cederain kaki si Madun, ya. Ah, itu sih gampang. Yang penting bayaran gua sekarang berapa? Lu mau berapa aja gua bayar. Yang penting beres dulu tugas lu, ya. Siap, bos. Ini enggak bisa dibiarin. Ajarin kita main bola nggak? Maaf Don, saya nggak bisa Don. Sekarang saya mau latih Tim Aris. Kalau gue pikir-pikir, kasihan juga ya si Madun. Dijailin Aris terus. Dulu gua satu tim sama dia. Gua kompak. Bisa biarin. Gua enggak boleh tinggal diam. Gua harus nolongin si Madun. Jangan asal ngomong dong lu. Sekarang buka sepatu. Merah putihku terus maju. Merah putihku terus maju. Lihat, tim lo hebat juga. Gue boleh gabung latihan gak sama lo? Boleh. Ngomong-ngomong, nama lo siapa ya? Kenalin, nama gue Ponco. Nama gue Madun. Yaudah ya, kita latihan lagi.
di sini, Tin. Lepas kaki lo. Don. Dia itu suruhannya Aris. Dia mau nyakitin lo, Don. Jangan asal ngomong dong lo. Sekarang buka sepatu. Citin, lo udah nyelamatin gue. Boleh aja kita bersaing. Tapi jangan sampai orang lain yang nyakitin lo. Pagi-pagi. My darling, I'm hunger for you. Touch your oh, Maria. Nongol. Darling Maria. Bang Udin, ngapain sih ngejogrok di sana? Tendaan pakai gitar. Emang Bang Udin nggak punya rumah apa? Masa ya yang enggak Reggie. Look at, look at. Mogok makan sampai cinta diterima. Enggak dirodok ya. Maaf-maaf ya, Bang. Aye itu sampai kapanpun enggak akan terima cinta Bang Udin. Karena aye enggak pernah cinta, enggak mau juga. Oh, no problem, no problem. Aye tunggu sampai you not changing. Terserah Bang Udin deh. Aye enggak ada urusan. Aye gak akan jawab dan Aye kagak akan terima Bang Udin. Paham? Mengerti? Now, bye-bye. Sekarang Aye mau sing song to for you. My love. Gue boleh orang senang lo. Riz, sekarang kamu hancurin bata-bata itu dengan bola kamu. Itu doang, Bang. Ingat, Riz. Kamu harus konsen, Riz. Bagus, Riz. Bagus. Bos! Bos! Aduh. Sorry, Bos. Gawat nih, Bos. Gawat, kacau, Bos. Kenapa? Kenapa sih lu lari-larian begini? Mana kagak pakai sepatu? Kenapa enggak lu pakai? Sorry, Bos. Gua gagal, Bos. Terus gunanya lu apaan? Percuma dong gua bayar lu mahal. Ya. Tadi pas gua mau nendang kakinya si Madun, Bos. Ada yang nolongin dia, Bos. Tangan gua diinjek, Bos. Terus gua disuruh buka sepatu. Jadi ketahuan deh semuanya. Siapa orangnya? Gue. Tolongin si Madun. Gua lihat lu nyuruh orang. Terus kenapa lu belain si Madun? Kenapa lu gak bantuin gua? Aduh, sorry Riz. Gua sekarang udah gak mau temenan sama lu lagi. Dan gua sekarang udah bersatu lagi sama si Madun. Labil lo, Tin. Enak bocah lo. Suka-suka gue dong, Riz. Gue udah malas gabung sama orang licik kayak lo. Ya? Ayo, Dun. Cabut. Cabut.
apaan nih, Le? Udah, baca aja. Ini maksudnya apa, Le? Jijah, mau kan jadi cewek Bang Bule? Hah? Itu. Lu nggak salah kan? Enggak dong. Nggak lagi sakit kan? Masa Jijah nolak orang ganteng dan langka seperti Bang Bule ini? Iya, Le. Langka, langka banget, Le. Tapi ini maaf-maaf banget ya, Le. Ajija gak suka sama Bule. Maaf ya, Le. Apa-apaan, Riz? Hei, Bule! Lu jangan ngomong sembarangan sama Ajija ya. Dia tuh pacar gua. Riz, lu ngomong apa sih? Siapa yang pacaran? Gue tuh gak suka sama lu. Tuh, Riz. Dengerin, Riz. Kata Ajija gimana? Udahlah, lu jangan sosokan jadi pacarnya Ajija. Waktu gue ngalahin si Madun, Ajija udah setuju kalau jadi pacar gue. Dan itu berlaku sampai sekarang. Kalau gitu, kita selesai masalah ini secara jantan di lapangan. Udah siap? Iya, gue udah siap. Lihat kekalahan lo. Waduh, gimana nih? Si Aris kan sekarang udah jago banget. Gue kerjain ya. Sama-sama jago. Gimana kalau kita nendang bola dengan ini? Nih, tutup mata lo. Lagi, Riz. Gue cuma mau nantangin lu bertanding. Kalau gak ada kapok-kapok, senior. Mau tanding lagi? Malu lagi kalah. Terserah lu aja deh. Yang jelas ini bukan soal skill, tapi keberanian.
Maksud lu apa? Jangan banyak baca telo. Ikut gua. Itu dia tempat kita tanding. Gitu doang, hah? Jangan belagu. Ada peraturannya. Bola siapa yang jatuh duluan ke tanah dia yang kalah. Gua rasa Riz ya, bola lu duluan yang bakalan jatuh. Kita lihat aja nanti. Oke, gua terima tantangan lu, Riz. Pertama awal kita berjumpa, tenoreno tenanet, pandangan pertama awal kita berjumpa. Ngapain bang Musawar itu? Hanya impian yang berlalu, hampir-hampir saja tak sadar dibuatnya. Teng 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 Ini demek nih, terngajar nih. Ya Allah. Bang, kasihan lagi Wanabi sampai begini. Biarin aja, biarin. Dia pincang seharian. Sakit. Aduh, gimana ya? Yaudah, Wan. Ayo coba urut dalam ya. Ayo urut ya. Aduh, langsung sehat. Aduh, dada demek. Aduh. Enak amat di dalam kodimbat. Soal jago nendang bola, tapi ini soal keberanian.
Kalau lu semua pada kagak berani, cabut dari sekarang. Nyerah nggak apa-apa sebelum pertandingan dimulai. Gua nggak takut. Iya, gua juga nggak takut. Tenang aja, sol sepatu lu pada udah gua ganti. Aman deh. Oke. Oke, ayo kita mulai. Yakin Dun, mereka udah siapin sepatu yang khusus. Ya udah, yang sekarang kita pikirin adalah nyari strategi baru. Dun, gue punya ide. Oke Dun, gue setuju Le. Oke. Saya menjual baju bola itu untuk berobat. Dok, saya kagak ngerti selain apaan ya. Selain itu, cairan lendir yang ada di dalam paru-paru. Bapak Safedi terkena paru-paru basah. Terus, biaya berobat bapak berapa, Pok? Kira-kira 1 juta, Pok. Terus maju, Indonesia.